Ahmad Zulkarnain, fotografer difabel ternama di Banyuwangi, Jawa Timur, meninggal dunia pada Rabu pagi. Bang Zul tutup usia akibat penyumbatan saluran kencing atau prostat. Bang Zul sempat menjalani perawatan dan operasi pada tanggal 18 hingga 19 Agustus di salah satu rumah sakit daerah Banyuwangi Selatan. Kemudian sempat pulang. Menurut Rizal Prasendi, sahabat mendiang mengatakan bahwa Zul sempat mengajaknya untuk melakukan kontrol pada Kamis. Namun, takdir berkata lain. Pada Rabu pagi, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Pria yang tinggal di desa Benelan Lor, Banyuwangi merupakan sosok yang menginspirasi banyak orang. Karena dengan segala keterbatasan fisiknya, Bang Zul memiliki keahlian di bidang fotografi yang sangat memukau. Karyanya memikat banyak orang, tak terkecuali Bupati Banyuwangi, Ipuk Viestiandani. Rizal menambahkan, salah satu kenangan paling berkesan yang ia miliki bersama almarhum sahabatnya, tatkala mereka diundang oleh pemerintah kota Istanbul, Turki, untuk mengikuti pameran fotografi dari 17 negara di dunia. Bang Zul merupakan sosok yang humoris, bersemangat tinggi, bisa bergaul dengan siapa saja, serta memberikan inspirasi bagi banyak orang. Kalau almarhum ini dikabarkan sakit apa? Beliau ini dikabarkan sakitnya itu penyumbatan saluran kencing atau prostat. Jadi tanggal 18 Agustus, dia masuk ke salah satu rumah sakit di daerah Banyuwangi Selatan. Setelah itu tanggal 19-nya menjalani operasi. Setelah operasi kurang lebih mulai tanggal 18 sampai 20-nya kemungkinan dia pulang. Pulang sudah janjian kepada saya besok pagi hari Kamis itu minta antar kontrol ke saya. Iya. Hari Kamis kemarin. Hari Kamis besok. Hari Kamis mau kontrol di sana, mau kontrol ke rumah sakit tujuan itu. Pagi tadi sempat WA bahwasanya beliau itu mengeluh ngedrop terus ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rabu Jambi. Setelah jam 3:30 pagi WA, jam 7:30 pagi masih WA dengan saya, masih WA. Sekitar apa isinya? Ya ngobrol-ngobrol bahwasanya kondisi fisiknya semakin menurun. Kondisi fisik semakin menurun. Sebetulnya sudah saya sarankan untuk ayolah ke rumah sakit yang awal kita operasi di Al-Hudaid. Namun saya belum sempat ke sana, jam 9:30 perkiraan, kurang lebih 9:30 sudah mendapat kabar beliau. Bang Zul meninggalkan seorang istri yang dinikahinya sejak tahun 2021 lalu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, AMTV, melaporkan.